JPJ memeriksa hampir 12,300 kenderaan termasuk 6,756 motosikal pada hari pertama operasi khas motosikal di seluruh negara kemarin. 1,405 kenderaan telah diambil tindakan termasuk 1,003 motosikal dan 15 kenderaan lain turut disita. Kebanyakan kesalahan yang dikesan membabitkan motosikal adalah tiada lesen, motosikal tiada cukai jalan dan motosikal diubah suai secara ekstrim selain tidak memenuhi peraturan jalan raya. Untuk kali ini, kita akan mengambil tindakan yang drastik mana-mana penunggang motosikal yang tak ada lesen memandu dan juga road test yang tamat tempoh lebih daripada 2 minggu, kita akan sita motosikal tersebut. Dan mana-mana motosikal yang kita tahan, kita dapati membuat pengubahsuaian yang ekstrim. Maksud dia ekstrim, kita akan sita. Pasukan Gerakan Am PGA Brigade Tenggara menumpaskan kegiatan penyeludupan 384 botol pelbagai jenis produk kosmetik bernilai RM76,800 di Pasir Mas semalam. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Datuk Nik Ros Azhan Nik Abdul Hamid berkata rampasan dilakukan oleh pasukan anggota Batalion 7 pada 7.30 minit malam selepas menemukan beberapa kotak yang diletakkan di tebing sungai semasa rondaan dalam op taring wawasan Kelantan. Hasil pemeriksaan mendapati kesemua kotak mengandungi pelbagai kosmetik yang dipercayai diseludup masuk dari Thailand untuk pasaran tempatan di negeri ini. Sementara itu, dalam operasi berasingan, Brigade Tenggara PGA juga menumpaskan kegiatan penyeludupan petrol yang dikesan di Jalan Besar Pasar Bunohan di Tumpat. Rampasan dilakukan pasukan Batalion 8 pada 11.20 minit malam apabila dua kereta dalam keadaan mencurigakan ditahan di hadapan pasar. Bagaimanapun, suspek berjaya melarikan diri. Hasil pemeriksaan mendapati dua tangki minyak yang diubah suai dan lebih 100 liter petrol dijumpai di dalam kereta disyaki untuk diseludup ke negara jiran. Hasil rampasan dibawa ke Komtak PGA Pangkalan Kubur untuk tindakan lanjut. Dalam pada itu, menerusi op taring Sky, sebanyak 216,000 pil yaba dirampas PGA Brigade Tenggara di Kampung Laut Tumpat semalam. Dianggarkan rampasan bernilai RM3.2 juta. Rampasan tersebut dibuat selepas anggota Batalion 8 menjalankan serbuan di tepi sungai di kampung itu berdasarkan maklumat yang diterima. Pemeriksaan menemukan beberapa kotak mengandungi 216,000 pil yaba dengan anggaran berat melebihi 25 kilogram dipercayai diseludup dari Thailand. Kesemua barangan rampasan dibawa ke bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Tumpat untuk tindakan lanjut. Hampir 1,000 penduduk orang asli suku kaum Temia di Pos Gop, Gua Musang, Kelantan terpaksa mengambil risiko menggunakan jalan tanah yang rosak setiap kali hujan melanda. Penduduk mendakwa kerosakan yang teruk itu menjejaskan aktiviti dan kehidupan harian mereka. Kalau hari hujan macam ni memang jalan susahlah nak pergi, nak keluar ke. Kadang-kadang budak sekolah pun susah nak balik. Kadang sangkut tengah jalan. Macam tu jugalah. Lepas tu kalau pemakaran pun memang susah juga nak dapat jugalah. Ini ada masalah jalan yang rosak, yang tak dapat nak keluar kalau musim hujan lah. Kadang tu tinggal dekat tengah jalan, tak sampai lagi kadang ke dekat sini. Itulah yang masalah kami jalan. Ikut kadang cuaca lah. Kalau elok dia sampai, kalau tak elok tengah jalan lah. Harapan kami dekat Puskop ni harap dapatlah bantu jalan kami yang rosak ni. Ini penting kerana jalan ini merupakan perhubungan utama untuk budak ke sekolah, kes-kes kecemasan dan sebagainya. Dan diharapkan kita semua mengambil pendekatan yang serius dalam menepani isu berkenaan.